Di Bagang. Bagang Banyu. Oh. Jangan buat lagi dah. Okey, hasil yang kedua sahabat kita. Tapi lekat. Allah. Oh, alhamdulillah. Strike lagi. Oh, ni letak tak sampai ke 2 minit, sobat. Oh. Ningai. Okey, dapat lagi. Belah-belah bawa enjin je. Kecendang. Panjang dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku ingat nak pergi tahan tomang sikit. Sambil-sambil aku bawa kawan aku pergi casting. Dia nak pergi casting. Aku bawa umpan sikit. Aku nak tahan taja tomang. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Ni umpan ikan tebol, ikan sepak, ikan puyuh. Dia umpan tak banyak lah. Lepas tu ada sikit ikan selap. Ini kan selak ada dalam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Ni taju aku pakai taju dua mata macam biasa, yang aku guna pergi tahan masa pergi tahan hutan Amazon itu. Itu banyak juga yang rosak taju ni. Ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Ni yang mata patah ada, yang mata terbuka pun ada. Ni mata stay, mata mahal dah ni aku pakai ni, dalam RM2 sebetuk. Yang putus pun ada, tapi aku dok repair, aku dok repair lagi. Ni ada lagi yang molek, yang boleh pakai, tapi kena cabut. Cabut semula. Ni dalam dah banyak, dalam 10 rasanya tak boleh pakai. Tengoklah macam mana. Tunggu sahabat kita sampai dulu, nanti kita pergi. InsyaAllah upan dah banyak. Alang-alang aku bawa dia pergi casting. Tahan taju terus. Tak tahu lah air comel ke tak, sebab malam hujan lebat. Air tak tahu keruh ke jenis. Okey, kita tunggu dan kita. Okey, sekarang kita dah sampai di jeti. Di jeti ni sahabat kita paling kali nak orang nak kenal. Ya. Dia malu. Tapi kalau orang kenal, dengan suara tu orang kenal dah. Okey, jom jauh lagi perjalanan ni. Enjin kecil biasa pakainya 15. Hari ni pakainya 5 je. Betul ah, nak leka siapa. Ni jeti aku. Tak apa rutuh dah. Lama tu orang duk hari. Siap buat lagi kita baik pulih. Okey, jom. Air kru sikit gini dan air pasang, air bubuh pasang. Okey, sekarang kita dah hampir sampai. Dalam 25 minit lagi siapa. Ni kita masuk ke hulu lah. Sungai menjadi semakin sempit, semakin sempit. Jadi dia ada tempat luas sikit. Tempat luas sikit, situ lah tempat kita nak main. Habis luas tu lagi sempit. Siapa pun dah telur. Tapi kita dah pergi atas tu tempat air pohon tu. Ke situ tu lubuk las. Tempat ni jarang je orang masuk. Tempat sini ramai tumang pada kakak. Tomang tak berbaloi kalau masuk. Semata-mata nak cari tomang. Kalau ada permintaan tu, boleh lah aku masuk lah. Kebanyakan aku masuk sini sambil-sambil cari lebok. Okay. Jom.
Oke, guys. Sekarang kita sudah sampai di lokasi ke ya, tahan. Ada isi sedap. Pakai dua mata. Buat upang ikan kerbau lah. Ikan kerbau. InsyaAllah mudah-mudahan ada hasil. Mung gadu ikan kecil mari mung lari. Ikan besar mari mung jangan lari mung tunggu. Baik. Beres. Okey sahabat, kita tengah casting. Kita pasang dah dua mata tauk. Sambil tu dia casting. Tengah memujuk mama ke papa. Kok ada rezeki. Okey sahabat, kita sudah boleh seekor. Oh, jangan buat lari lah reba. Oh, boleh dah dia, yeah, tekor Santo Mang. Di sini, dia akan ambil. Okey, minta maaf ni. Ada gangguan orang telefon sikit. Aduh. Ni hasil dia. Boleh lah. Ikan tak penting, nikmat tu penting. Alhamdulillah, hasil yang pertama 1-0. Santo Man. Upang benda yang makan. Udah, bak-bak upang ni. Aku tanya je. Okey, hasil yang kedua sahabat kita. Tapi lekat. Allah. Ada ikan eh? Ada. Oh, sayang. 1000 kali sayang. Ikan buat lari lang kayu. Terlepas sudah. Lepas. Datang ikan ni luas-luas sungai ni masuklah kayu. Tempat lain luas lagi. Nasib baik. Boleh mula upang kesayangan. Oh, tak umang lagi. Kali ni orang kata pun aku marah ni. Alhamdulillah. Macam ni. Okey. Santo Man. Wah. Tiga mata. Tiga-tiga kena. Okey.
Sebab kita dah strike lagi. Kali yang ketiga. Oh. Tak ada rezeki. Aduh, kata rumah ni pelik eh. Nampak lagi. Oh, nak kat ulot depan. Tuman tayar lemari. Sabar-sabar. Jangan panik. Ikan dok lari ke mana, ada dalam sungai ni je. Oh. Oh, alhamdulillah. Strike lagi. Strike lagi. Sai baby. Rempik, mak rempik lah, Pak. Mak rempik, mak rempik. Oh. Dok sunak lagi. Alhamdulillah. Hasil yang ketiga. Okey sobat. Sudah kena sobat. Tak sabar lagi 2 minit. Ya out selalu. Jawablah kau makan bodoh. Upang dia bahang ni. Gaiwang pun dia bahang. Oh ni letak tak sabar lagi 2 minit sobat. Oh. Ni ngai beruk ke ngai ikan ni sobat. Kocok habis pokok. Kita tengok barang semua ni sobat. Kosong barang ni. Kecek sikit pada basah ni sobat. Itu sobat. Boleh lah kau ye. Boleh lah manis kuah sobat. Kocor mata. Kasih selamat mata. Alhamdulillah. Okey. Pasang tahu baru tekor. Casting 3 ekor. Kena ni. Upang ikan selap pulak. Upang ikan selap pulak sobat. Okey. Kemas sobat. Okey, dapat lagi. Bila-bila bawa enjin je. Sunak lagi, so ni. Santo man. Yang ke berapa aku dah? Tahu. 5 kot. 4-5. 5. Hasil yang kelima. Okey sahabat, seterusnya bahan lagi. Depan paper teru. Buih dia yang kaya bahan. Alhamdulillah.
besar lagi sobat. Tengok besar lagi. Cek sekali dia bas ni. Oh ni bas dia. Oh ok. Wow, tengok pokok sobat. Ikan seterusnya. Lapor kat sini ni. Baru terus. Ni makan dia. Kerak tu bang. Kerak terus. Dia tahan dia dalam 10 mata. 10 mata tu bang. Tahu seterusnya sobat. Tengok ada rezeki tak? Rezeki ada dah. Tengok dia tali. Keputus dah sobat. Senyap ni. Ada barang. Barang banyak. Ini boleh tak? Oh ni. Tu dia barat. Barang. Tak besar mana sahabat tapi ada. Besar mana tapi ada. Jangan balok. Duduk dia dia. Sabar je. Sabar. Okey, upang seterusnya. Ikan upang seterusnya sepat ronggeng sahabat. Tak tebu lah. Biar dia ambil laju sikit sebab bukan witek biasa ni. Ni upang witek tebu. Okey dah buat. Alhamdulillah. Rezeki yang ke tak tahu berapa. Tak tahu ke berapa sahabat. Tapi tak sampai lagi 10 ekor. Letak umpan baru sahabat. Letak umpan baru. Letak ikan puyuh aku bela. Puyuh. Okey sobat. Bye bye. Rezeki ni aku balik kat gig aku bagi dekat hok kecek-kecek ni. Hok hidup. Aku letak dalam kolam. Hok kecek-kecek ni. Hok mampu. Aku bagilah ke orang hok memerlukan. Orang hok nak buat lauk tu. Pendapatan dia kurang tu. Aku kongsi lah rezeki dengan dia lah. Bagi ke budak-budak. Sebab kat kampung aku ni. Ramai lah. Orang suka makan ikan tuman ni. Ikan tuman ni. Dia bercampur dengan air masin. Jadi rasa dia lebih sedap sikit. Sebab tu orang kampung ni suka. Okey sahabat. Sekarang jam 2 lebih. Kita sudah menuju pulang. Jalanan pulang. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Panas. Perjalanan hampir sejam lebih. Sebab anjing kecil. Panas. Okay, hasil ini nanti kita tengok. Okay, kita berterihak lu. Jahat sangat cuaca eh. Panas kelum. Gila. Terihak lu buah pokok ni poh. Sejuk enjin lu. Panas sangat. Cuaca panas sangat.
Sat okok dulu batang, lepas tu jalan terus sampai ke JT. Okey, alhamdulillah. Minta maaf dak ada nak rakam. Tadi aku ambil 4 ekor je, pergi ke orang 5 ekor. Ni aku ambil 1 ekor je. We ke ni. Sahabat kita ni. Siapa dak kenal tu? Aduh. Hadi Aziz ha. Siapa ada dak subscribe lagi channel dia, ha, boleh bantu subscribe channel sahabat kita ni. Ikan lalu-lalu je hari ni. Seko je besar. Ni sahabat kita seorang lagi. Jejaka idaman. Ha, tu dia. Raja pula. Raja pula tengah memancing. Ni baru ia ngai patah pokok ikan ia bala. Ngai kapuyu ada orang nak. Ha, ikan puyu ni aku jual dah. RM15 1 kilo. Lepas tu pergi kecek ah, ngai lain. Ha ni sahabat kita belaka. Ni Fifi. Fi, we ucap pangai pada peminatmu. Peminat. Oh. Selamat petang. Kamar rindu. Okey, itu saja video daripada aku ini. Assalamualaikum.